Pangdam ke-18 Kasuari, Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra mengunjungi Kodim Persiapan Sorong Selatan. Menurut Kepala Satuan Kodim Sorong Selatan, Mayor Raden Heri Purwoto, kunjungan tersebut diantaranya untuk meninjau pembangunan Kodim. Sebelum melakukan kunjungan ke Kodim Sorong Selatan, Pangdam Kasuari melakukan lawatan ke beberapa daerah di Papua Barat. Kunjungan Pangdam ini merupakan lawatan perdananya setelah dilantik sebagai Pangdam ke-18 Kasuari. Terkait dengan kunjungan Bapak Pangdam ke Sorong Selatan, terkait beliaunya Pangdam baru, ingin meninjau semua bangunan Kodim persiapan yang dimulai kemarin beliau mulai dari Pak-Pak berkunjung. Hari kami beliau berkunjung ke Korem 181 Sorong, dilanjutkan ke Kodim Sorong, dilanjutkan ke Batalion 762 dan Densipur. Selanjutnya tadi pagi sebelum beliau ke Sorong Selatan berkunjung ke Polres Aimas. Setelah dari Polres Aimas rombongan Bapak Pangdam menuju ke Sorong Selatan. Istirahat sebentar di Koramil Teminabuan, dilanjutkan kunjung ke Polres Sorong Selatan, baru Hotel Maratua untuk melaksanakan makan siang dan untuk melaksanakan sholat. Setelah dari Hotel Maratua, beliau langsung menuju ke Kodim Persiapan Sorong Selatan. Tujuan beliau ke Kodim Sorong Selatan itu meninjau bangunan Kodim yang segera akan diresmikan. Yang rencana, yang awalnya tanggal 4 bulan April karena terjadi situasi corona diundur. Rencana berikutnya tanggal 28 Juni untuk diresmikan. Tapi itu juga belum A1. Nanti kami akan selalu koordinasi dan mohon dari pimpinan atas untuk peresmiannya tanggal berapa kami belum mengetahui secara pasti. Setelah beliau dari Kodim Persiapan Sorong Selatan, beliau langsung menuju ke Maibrat untuk melihat bangunan Kodim yang akan diresmikan juga di Kodim Maibrat. Demikian yang kami sampaikan. Oke, sama-sama ya. Dari Sorong Selatan, Iomi melaporkan. Kita ke sana.